Oke, jadi Guild of Guardians ini adalah game MOBA roguelike squad RPG di mana kita bisa mensummon guardian untuk ikut membantu melindungi Elden Ring. Elden Ring itu universe-nya. Game ini tuh udah rilis, bisa kalian download di Play Store ataupun App Store secara gratis. Rilis itu tanggal 15 Mei 2024 kemarin. Dan sudah mencapai pre-register user tuh sampai 1 juta user. Terkenal karena gameplaynya yang berkualitas tinggi, grafiknya memukau, mekanismenya yang sangat intuitif, dan tentunya banyak reward untuk playernya. Tidak seperti game idle lainnya, teman-teman. Di sini kalian kita harus berevolusi terus untuk memikirkan strategi dan memberikan pilihan-pilihan yang tepat supaya kita bisa menang dungeon-nya. Karena akan makin susah musuh-musuhnya gitu. Terus dengan bermain Guild of Guardians, kalau kalian tertarik, kalian tuh bisa mendapatkan reward seperti NFT Guardian-nya dan juga token GOG yang mempunyai value yang bisa kalian jual belikan di Web3 Space. Kalau kalian tertarik di ranah itu, gitu. Terus nanti bakal ada update trading, crafting, dan trading. Jadi ada marketnya gitu loh, kan bisa jual beli kalau misalkan dapat item apa. Nah, kalian udah penasaran belum sama gameplaynya? Bang, jangan ngoceh aja, bang. Mau lihat gameplaynya, bang. Katanya di judul gacha, bang. Mana gachanya, bang? Oh, gacha gak, adik-adik? Yang siap ngegacha, ketik 1 di chat, baru aku pindahin ke gamenya. Ayo, ketik 1 di chat. Alright! Mari kita mulai. Kita awali dengan ngegacha sebelum kita masuki sulitnya hidup di dunia Elden Ring. Ini dia gamenya. Aku sudah mempersiapkan gacha untuk kalian, adik-adik. Oke, ini gamenya Guild of Guardians. Jadi gue udah sempat mainin, ya. Ini gamenya, ini kita sudah siap. Bagus kan, grafik gamenya kan? Ini low quality by the way. Bisa kalian ke setting, itu bisa kalian bikin jadi epic. Wow. Bagus sekali bang, kualitas epicnya. Mantap. Oke, jadi karena gue udah janji kita bakal gacha, kita akan mengawali streaming ini dengan ngegacha dulu ya teman-teman ya. Kita coba 10 summon ya. Kita Legendary. Please. Kebam. Aduh, Legendary-nya mana kak? Bintang satu semua. Hey. Aduh. Damn it. No. Oh, kita dapat bintang 3-1. Palmera. Ah, kita cuma dapat 1 bintang 3, cuy. Enggak ada legendary, kita enggak dapat. Kambing. Nah, kita summon lagi. Ya pasti legendary nih yang terakhir nih. Kasih gua Oxe. Ayo Oxe. 2 3 4 5 6. Wih. 7 8 9. Oke guys, habis ini legendary guys. Badut ancol adik-adik ya. Gak apa-apa, legendary still legendary. I'll take it, meskipun gak dapet si itu ya. Gak apa-apa. It's okay.
Tomb of Heroes yang terakhir. Nah, ini bossnya lumayan susah nih harusnya nih. Harusnya ya, harusnya. Tuh. 2 3 4 4. Naikin item yang bagus aja, Bang. Iya, yang warna yang legendary apa yang epic doang. Just as I thought. You there, stop. Let's follow and find out. Apakah ini sudah benar? Oh, udah benar ini. Gas, battle. Ini tuh apa ya? Kok gue nggak ada ya sinerginya ya? Gue masih mencari tahu nih soal sinergi yang ada di kiri atas nih. Kenapa yang di kiri atas gua nggak nyala sedangkan musuh nyala sampai 5? Apa karena mereka satu jenis ya? Continue. Gas. Mesti diperhatikan juga sinerginya nih. Gue belum dapat sinergi yang semuanya sama. Gue masih level 5, leveling Hans. Dimainin Hans. Lu udah gacha belum? Mendingan lu gacha dulu sih nanti sih. Streaming kan? Gacha, dapetin emas. Set. Gila, gue kuat banget bro. Gue ganteng banget. Torit, diem-diem loh. Badut ancol, bagus. Bagus badut ancol. Frontline Guardians gain plus 20% attack speed, redeemir frontline aja. Oke, camp kita bisa istirahat. Tapi aku gak butuh istirahat ya. Aku butuhnya advance rune. Tadaaa. Ah, kita bisa pilih mau kemana. Apa bedanya? Yang ini aja. Iya, satu jenis. Padahal gua ada dua yang dua jenis loh. Tapi kayaknya gak bisa deh. Harus minimal 3 baru nyala dia. Elite. Aman aja elite-nya. Belum sempat nge-skill badut ancol gua. Oke, level 7 killer gua naik level. Nice. Oh, yes, legendary. Treasure, treasure. Treasure. Hadiah. Open 3 treasure chest ini dungeon. Oke, dapat equip dan ini gem. Go 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 go. Dung dung terat, dung dung terat. Langsung langsung bang, langsung bang. Ih, kok warrior gue udah sekarat aja itu gue liat-liat. Set. Heal. Eh, belum nge-heal. Berarti di game ini gak bisa sinergi 2-2-1 ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya lu harus either 3-2-4-1 atau 5-5-nya sama kayaknya ya. Soalnya gue gak aktif sama sekali, sedangkan musuh tuh aktif 5-5-nya bro. Curang. Tiga dua mungkin bisa, ntar kita coba deh. Gue coba cari ada sinergi yang cocok gak buat gue. Abandon camp lagi ye. Masih buff commander aja deh. Guardian generate plus 10% skill.
Oh, yang ini aja. Biasanya 3-2 gak sih? Ya, ntar kita coba. Tadi tuh gue yang penting yang kuat dulu deh. Gitu. Gas bang, elit. Ih, apaan tuh ada plus-plus-plusnya gitu mereka? Buset, buset, warrior gue sih nge-push rank sendiri tuh. Sendirian tuh. Easy! Easy! Tetetetetetetet. Oh, normal attack deal increase damage when matched with lower HP. Yes, please. Treasure lagi. Aku suka treasure. Kasih aku treasure yang banyak. Biar aku cepet kaya. Itu warrior gue udah mau low HP-nya, bang. Tolong. Oh, merchant. Bisa dibeli lagi. Healnya masih kurang kenceng. Soalnya heal gue tuh bukan individu. Heal gue party. Jadi, gak gitu gede. Mesti dinaikin dia kayaknya dah. Merchant. Power Stone beli, Wisdom Dust beli, Exquisite Scroll beli, Gold Chest beli, Exquisite Scroll beli. Inside. Ini in-game. Nggak usah. Abu sampai kaya in-game currency gue yang dari dungeon. Dor, 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 dor. Gimana caranya gue? Kayaknya dia ini maju mulu dah. Apa lu di sini dah? Ayo. Biar yang nge-push tuh tank gua dulu gitu. Nah, tank gua maju duluan tuh di kanan. Nah, jadi kena hit tank gua dulu. First clear. Prodigy field 8. Ini aja, biar dapat HP. Healing. Nah, healing, 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 healing. Gak usah healing deh, aku gak butuh healing, guys. Aku butuhnya item. Blessing, dungeon coin. Udah deh, heal single aja deh, yang ini. Tadaa! Boss! Siap! Bosku, melawan bosmu. Ayo, 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 gas, 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 gas. Kamu pikir aku takut? Kamu pikir? Ayo, langsung, karnival. Tak, 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 tak. Set, cakep. Di one shot. Gila, bosnya. Tapi tank gue juga abis, coy. Hah. Ada impostor. Oke. Buat apa kita dari treasure? Equipment. Oh, scroll buat level up. I'll take that. Oh, dapat energy, energy. Quest selesai. Claim. Claim. Defeat 50 enemies in any dungeon, win an endless battle once. An endless battle kok di win ya? Player Tomb of Heroes, Achievement, Race Guardian, Travel 20. Oke. Okay. Inventory. Buka, dapet duit. Oke. Okay. Jadi jangan lupa untuk cobain gamenya langsung teman-teman. Sangat menarik kan? Sangat menarik sekali bukan, brother and sister? Makanya guys, langsung aja kalian download gamenya dan cobain sendiri, udah available di Play Store maupun di App Store. Langsung aja kalian cobain. Ini mau gua naikin level dulu nih. Level 6. Level up. Aku udah nyobain, seru banget ternyata. Apa aku bilang kan, seru banget kan. Nah, dapet CC. Level 32, 15. Bisa gua 40-in gak sih? Pengen gua 40-in deh. Plus 12 level. Boleh ha? Gila, 67 ribu.
ngeri banget. Upgrade. Increase duration to 6 second. Level 2. Begitu. Gila, ini 44, ngeri banget. Terus kita bisa upgrade lagi kan. Nah, yang ini gua upgrade lah. Sakit bener ini damage. Ini nambah berapa? 33. Jadi bintang 5 ya. Bolehlah, lumayan lah. Bintang 5, nambah power. Udah habis. Alright, bebe. Oke, kalau gitu guys, gue sudahan dulu streamingnya. Thank you semua yang sudah menonton live streaming gue bermain Guild of Guardians. Gue sangat enjoy bermain game ya. Ya, gue sangat senang dengan kehadiran si Badut Ancol tadi. Luar biasa sekali. Grafik game-nya juga sangat bagus, bisa di-auto-in. Aku suka, bisa di-auto-in. Ini ada achievement, apa lagi nih? Enhance Guardian Skill. Jadi wajib banget buat kalian coba karena game-nya gratis. Kalian cobain aja grinding-grinding sendiri. Bisa kalian download langsung di App Store atau Play Store dengan cara ngeklik link yang ada di pin chat ataupun yang ada di deskripsi. Dan siapa yang tahu, mungkin gue bakalan main game ini lagi ke depannya, tidak ada yang tahu, betul? Betul sekali. Kalau begitu, terima kasih sudah nonton. Terima kasih juga untuk Guild of Guardians yang sudah mensponsori video kali ini. Love you all, Definition. Cheers, guys, and bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye. See you. Peace out. Bam. I love Guild of Guardians. Let's go.